Oasis. Aduh, kayaknya begitu sih. Untuk lagu-lagu yang paling bekennya dinyanyiin satu bait aja udah langsung wah Oasis. Iya, kalau boleh jujur sih tiap pagi tuh bangun tidur tuh nyetelnya Oasis. Iya. Kalau anak 90-an anak banget. Kalau saya memang hidup di zaman era Oasis gitu. Jadi memang musikalitas saya berkembang di era itu. Memang kita waktu SMA ya, SMA ngeband-ngeband itu memang bawainya lagunya Oasis. Terus yang alternatif-alternatif, Britpop, gitu-gitu. Jadi buat saya Oasis merupakan salah satu influence musik dalam hidup. Betul, stop praying your heart out. Aku ngelihatnya itu apa ya, setiap bintang itu pasti akan turun, tapi tidak si Oasis itu don't give up gitu. Mm-hmm. Walaupun pancaran cahaya kalian itu redup, kita akan kembali lagi suatu saat nanti gitu. Jadi pesannya dalam banget. Yeah, message-nya bagus ya. Kesulitan waktu bawain lagu Oasis, pertama mungkin nyamain ini ya, persepsi musiknya kali ya. Mm-hmm. Tapi gimana caranya kita bawain versi band Oasis ke dalam full band, yang full band memang mereka ke dalam bentuk akustik. Nah mungkin kesulitannya di situ kali. Just try.